Aku mau membagi resep, satu resep ya. Ini makanan nggak halal ya, karena ini berbahan dasar daging babi, steak babi. Kita masak dengan batang serai. Jadi tiga steak itu, tiga le steak kita pakai satu batang serai. Oke. Sekarang kita bumbuin dulu dagingnya ya. Bumbunya sederhana banget. Kita pakai garam kurang lebih 1 sendok teh, gula pasir, gula masak 1 sendok, tepung maizena 1 sendok, kemudian soy sauce. Soy sauce saya nggak pernah pakai takaran ya, jadi feeling aja. Kurang lebih 1 sendok makan lah. Kemudian kita masukin minyak wijen. Kurang lebih 1 sendok teh, setengah sendok teh atau 1 sendok teh boleh, karena aromanya bakalan lebih enak. Kemudian kita di sini kita pakai lada hitam ya, kita pakai lada hitam 5 menurut selera. Sudah, itu aja bahan-bahannya, bumbunya. Sekarang kita akan campur. Kita campurkan dulu. Oke, untuk serehnya kita akan cain dulu, kita mix kecil dulu ya. Oke, ini udah batang serehnya udah kita kecil kecil ya. Sekarang akan kita campurkan. Sausnya seperti biasa, saya tidak pakai takaran, kira-kira feeling ya itu kurang lebih 2 sendok lah, tambahkan 1 sendok gula. Kurang lebih 1 sendok makan saus tiram. Tambahkan air. Jangan lupa kita tambahkan tepung maizena sebagai pengental.
satu sendok. Ada di bagian ini.